Perdana Menteri Inggris, Liz Truss, bersumpah untuk meneruskan bantuan Inggris ke Ukraina yang dilanda perang sampai Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pernyataan Truss ini disampaikan saat dirinya berpidato di hadapan Majelis Umum PBB pada Rabu 21 September 2022. Truss juga mengecam langkah Presiden Rusia Vladimir Putin yang baru saja mengerahkan pasukan cadangan sebagai tanda jelas bahwa pihaknya belum akan mengakhiri konflik. PM Inggris tersebut menyebut, langkah Putin ini hanya menyoroti kegagalan besar dari serangan Rusia ke Ukraina dan memperkuat tekad sekutu Barat untuk mendukung Kiev. Komentar Truss ini muncul di tengah meningkatnya kebencian di beberapa tempat di negara berkembang atas pengeluaran besar-besaran Barat untuk senjata bagi Ukraina. Selain itu, PM Inggris tersebut juga menyerukan persatuan ekonomi sebagai alat yang ampuh melawan agresi.